Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa yastasna dan dikecualikan. Ya. Maitatun artinya enggak najis, dikecualikan berarti apa? Enggak najis. Maitatun bangkai. Ladama enggak ada darah, laha bagi bangkai itu sairun yang mengalir. Jadi enggak ada darah yang mengalir. Bagaimana? Fala tunajjisu ma'ian, maka dia tidak menjadikan najis akan cairan. Dia enggak membuat jadi najis akan cairan. Contohnya apa? Alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur, minyak kejatuhan yang sering apa? Cicak. Nah, itu cicak termasuk daripada ya mayitatun ladam, kalau dia mati mayitatun ladam malah asailun. Kecoa suka tuh. Nah, itu dimaaf sepanjang tidak merubah, kecuali dia merubah. Jadi enggak apa-apa tuh. Nah, kecuali bangkai tikus. Tukang minyak, ini suka terjadi nih, tukang minyak. Minyak tukang minyak enggak bilang-bilang. Ya. Yeah. Cerita guru tuh, guru dulu masih mudanya suka dagang. Itu sering terjadi tuh. Ya. Yeah. Tikus mati di minyak. Oh, kalau ini najis. Kenapa? Karena tikus enggak termasuk maitat, kalau dia mati maitatun ladam malah hasailun. Jadi enggak dimaaf kalau dia mati tikus. Nah, kalau kecoa, nah, termasuk daripada ini. Kalau dia mati, maitatun ladam malah hasailun. Cicak termasuk tuh. Semut ya, termasuk. Yang sering cicak sama kecoa itu. Bagus, enggak apa-apa itu ya. Sering banget itu. Yang gregetan banget cicak ya. Pengen tahu nasi kita dibuka di atas di situ tuh. Allahu Akbar. Sering banget tuh. Makanya makanan itu jangan kebuka, dia mesti ketutup. Wa kadza, dan seperti ini fi qaulin, pada satu pendapat mengatakan najasun atau najasun atau najisun. Nah, saya ngaji banyak sama guru saya, bacanya beliau najisun, najis. Artinya termasuk yang yustasna, yang dikecualikan. Jadi dia dimaaf. Najisun la yudrikuhu tarfun, yang tidak dapat didapati oleh pandangan mata, musta'adilun, mata yang biasa. Umpama kita lagi jalan, ketika lagi jalan ada kebancretan, comberan umpama, tapi mata kita enggak dapat melihatnya, enggak dapat melihat mata kita, ah, itu najisnya ma'fu, dimaaf. Qultu, aku katakan zal qaulu, pendapat ini azharu, lebih jelas. Wallahu a'lam. Wal jari karokidin, air yang mengalir itu seperti air yang tenang. Jadi hukumnya sama air yang tenang, air ngalir. Air ngalir mata, di mana? Air sungai itu ngalir namanya itu. Ya, sungai ngalir. Ya, atau solokan. Nih. Tapi ini kalau solokannya airnya memang ketahuan bersih gitu. Ini kalau solokannya ini depan nih ya, aku najis itu mah. Iya. Kalau air udah makin ke sini memang udah najis mulu. Kalau di sono no, iya. Masih cakep airnya. Iya.
sudah terkontaminasi. Wa fil qadimi, pada kaul qadim Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya kaul dua, kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim ketika beliau masih berada di kota Baghdad. Kaul jadid ketika beliau sudah berada di kota Mesir. Nah, jadi ada perubahan fatwa beliau. Nah, ada perubahan fatwa. Kalau kata kita orang berubah pendapat, kata kita apa? Pelin-pelan. Enggak. Ya. Justru hebat, berani berubah. Berani merubah fatwa. Kemarin ya, salah, sekarang kemarin begitu fatwanya, sekarang udah ditemuin dalil baru. Nah, beliau rubah fatwanya. Tapi yang no enggak dirubah tetap. Maksudnya beliau fatwa lagi. Namanya orang jujur. Imam Syafi'i itu ulama jujur, ulama hebat. Ya, tapi orang sekarang, kalau kemarin salah ngomongannya, diam aja sekarang. Tapi beliau bicara. Ya, itu orang hebat. Enggak semua orang bisa kayak begini. Bisa merubah. Ya, apa? Baru lagi gitu ya. Pendapatnya yang kemarin seperti ini, sekarang beda lagi. Wafil qadimi, pada kaul qadim, la yanjusu, tidak najis, bila taghayyurin, dengan tanpa berubah. Jadi airnya itu enggak najis tuh, air yang mengalir tidak, dia tidak najis bila mana kejatuhan najis tanpa berubah. Jadi kalau berubah baru najis. Jadi sama tuh begitu. Air yang tenang pun begitu. Airnya banyak. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin. Ritlin. Dua kula itu ada 500 liter. Liter. Ini Baghdadiyun, ukuran Baghdad. Takriban kurang lebih. Fil asah, menurut kaul asah. Ini dilihat daripada ukuran letteran itu ya. Kalau kita biasanya ngukurnya pakai apa? Kan nggak mungkin kita ada berapa liter, nggak mungkin. Ukurnya ukuran apa? Panjang, lebar, tinggi gitu ya. Ini kubus itu ya. Kalau kita panjangnya segini, ya udah cukup nih. Panjangnya segini udah cukup. Ini udah satu zira panjang lebar kayak begini ya. Apalagi sampai segini. Ini udah cukup namanya satu panjang lebar tinggi dua kulah. Ya. Paling aman dah nih. Tapi orang sekarang udah perkembangan zaman. Ya. Kolomnya ada di atas udah. Ya kan? Toren. Dari atas tinggi itu udah bagus banget, udah bagus banget. Mandi pakai shower, sebenarnya mandi pakai shower lebih irit daripada pakai gayung. Pakai gayung baunya yang gede, ya Allah, adem banget. Bagus, santri nggak begini kan? Apanya? Oh iya, kalau airnya yang kurang dari dua kula, ya dia harus penuh. Kalau dia kurang aja, kebacaan ke situ, mustamal. Itu. Ah, nggak usah pakai kolam, dah kalau kolamnya kecil. Takut dia bancret ke situ, jadi mustamal ketika air sedikit. Kan lu pernah berkembang juga ya, kolam yang kecil tuh. Yang depannya iya lebar, bawahnya kecil, itu nggak cukup dua pula, nggak ada itu. Iya sekarang udah hilang. Sekarang orang lebih banyak pakai toren di atas, ini lebih bagus. Wa taghayyurul mu'assiru bi ta'irin aw najisin ta'mun aw launun aw ri'un.
berubah yang memberikan pengaruh dengan yang suci atau najis, ya. Tokmun, itulah rasa, aulaunun atau warna, aurihun atau bau. Nah, ini yang perubahan ini yang dimaksudnya. Perubahan yang memberikan pengaruh itulah rasa, warna, bau. Walau istaba amma untuk irun bin najisin. Jikalau kesaruan oleh air yang suci dengan najis. Ini air suci atau air najis? Ijtihada, maka ia seseorang berijtihad. Wa tatahhara, dia akan menjadi, dan dia menjadi suci. Bima zanna taharatuhu, dengan sebab sesuatu yang dia duga kuat akan kesuciannya. Jadi cukup pakai zon saja. Nah, ini air suci. Jadi dia ijtihad dulu, cari, nanya-nanya tuh ijtihad namanya. Sepantasnya ijtihad. Ini air suci, air najis, air suci, air najis. Waqila, ada pendapat lain mengatakan in qadara ala ta'irin biyakinin fala. Jika dia mampu atas yang suci dengan yakin, dia mampu untuk menetapkan ini suci dengan yakin, fala, maka tidak berijtihad. Ini yakin, dia sudah tahu umpama gitu ya. Wal a'ma ka basirin fil azhari. Orang yang buta hukumnya seperti orang yang bisa ngelihat dalam masalah air pada kaul yang lebih jelas. Au ma'un wa baulun, atau kesaruan, ya, atau ke ma'un tahirun bin najisin. Au ma'un wa baulun, atau kesaruan antara air dan kencing. Ini air murni apa air kencing? Kayaknya enggak. Ini andai kata. Air kencing pasti warna baunya lah. Aduh ya Allah. Kurang udah dialirin air cuma kurang bersih aja itu masih bau. Apalagi makannya jengkol. Pete. Aduh. Bikin santer baunya tuh. Enggak makan itu aja tuh bau pesing banget tuh. Ini andai kata. Kesaruan antara air jernih dan kencing. Lam yajtahid ala sahih. Kalau kayak begitu, kesaruan kayak begitu, enggak usah ijtihad menurut kaul yang sahih. Jadi gimana? Bal yukhlatoni, campur aja deh tuh dua air. Campur tuh dua air, artinya apa? Enggak usah dipakai. Summa yatayamamu, kemudian dia bertayamum. Nah, yang kedua, au ma'un wa au wa ma'u wardin, atau bersama air mawar, air jernih sama air mawar kesaruan. Ini air jernih atau air mawar ini? Tawaddu'a, maka dia uduk. Ya, ada kesaruan tuh, ada dua tuh air ya. Ya, ada air mawar, ada air berjernih. Yang mana nih? Gitu nih. Yang air jernih, air mawar. Kalau begitu bagaimana? Tawaddu'a, dia berudu bikulli marratin, bikullin marratan. Dia berudu dengan tiap-tiap air itu yang ada dua tadi itu, kesaruan, mana air jernih, mana air benar-benar air, mana air mawar. Maka dia berudu dengan setiap air tadi marratan, sekali-sekali. Terpakai yang ini, terpakai yang ini gitu ya. Wa qila la'ul ijtihadu, ada pendapat lain mengatakan qil bagi orang itu berijtihad. Jadi yang tadi enggak pakai ijtihad, ya, ini yang kedua pakai ijtihad. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita masalah air mah banyak banget. Ya, apalagi di sini kita masya Allah yang namanya air mah berlimpah ruah. Kebanjiran kagak, air banyak, masya Allah, luar biasa. Kebanjiran kagak, air banyak. Nikmat dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.